yang tidak bermoral kerana mengalirkan sungai untuk dapatkan pasir. Dan kalau tengok hari ni tengok, tanah dah runtuh. Semua runtuh kat sini. Ini satu yang saya lihat bahawa alam sekitar telah dirosakkan secara memberi buta tanpa sebarang kawalan. Ini yang pertamanya saya nak highlight kat sini. Jadi saya nak minta sokongan daripada semua NGO-NGO yang dikatakan pejuang-pejuang alam sekitar dan juga Elizabeth Wong. Dia sepatutnya turun bawah dan tengok bagaimana sungai telah dialihkan alirannya dan melibatkan banyak erosion dan sebagainya. Ini satu perbuatan yang tak sepatutnya dibuat oleh anak syarikat kerajaan negeri. Pertamanya ya. Yang keduanya, dalam kontrak yang diberikan oleh anak syarikat negeri ni, kita ada tender kontrak dibagi oleh syarikat-syarikat yang dapat. Ya. Saya lihat tidak ada langsung satu kita panggil clause yang mengatakan bahawa mereka perlu memperbaiki sebarang kerosakan alam sekitar. Ini agreement kepada syarikat yang dapat. Kita dapat contoh. Dalam agreement ni tak sentuh tentang pembaik pulihan. Rehabilitation program tak ada langsung. Jadi mereka kuih, pasti tinggal saja. Ini agreement ni saya akan serahkan, you boleh baca. Bagaimana anak syarikat negeri kuih pasir, rosakkan sungai dan tidak ada tanggungjawab untuk memperbetulkan balik. Ini satu yang saya lihat cukup memalukan. Yang keduanya saya nak jelaskan, KSSB ni syarikat-syarikat yang dilantik akan bayar RM7 kepada KSSB, RM4 masuk poket KSSB, hanya RM3 masuk poket kerajaan negeri. Tuan tanah dapat RM3, syarikat orang tengah dapat RM4. Itu tak apa. Dari segi kita buat kajian 2009 ya, ini pasir sungai yang dibuat, dia bayar royalty kepada kerajaan negeri sepanjang 10 km hanya RM12,000. Tetapi 1 km aja KSB dapat pendapatan RM171 dan sepatutnya bayar RM73,000 kepada kerajaan negeri. Kalau kita ambil jalan mudah, kalikan, berarti kerajaan negeri telah hilang pendapatan RM730,000 tahun lepas saja. Dia hanya bayar RM12,000, sepatutnya bayar RM730,000, dia bayar RM12,000 saja untuk 1 km, untuk 10 km. Dan KSB collect duit begitu banyak dan dia tidak ada tanggungjawab nak rehabilitate. Sebab itulah dia boleh bayar 6 bulan bonus, 9 bulan bonus kepada anak syarikat. Jadi saya lihat di sini, program KSSB ini bukan untuk merakyatkan ekonomi negeri Selangor, tetapi mengkronikan ekonomi negeri Selangor. Bayangkanlah, sepatutnya dapat 734,000 tahun lepas hanya bayar 12,000.